Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di konten kali ini saya ingin memberikan sedikit pengalaman atau berbagi sedikit gambaran seputar YouTube, terutama gaji seorang YouTuber pemula. Nah, untuk bisa mendapatkan penghasilan di dunia YouTube, kita harus memenuhi dua persyaratan yang sudah menjadi ketentuan YouTube, yaitu 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nah, kita diberikan kesempatan untuk bisa mengejar 1000 subscriber atau 4000 jam tayang dalam waktu 1 tahun atau dalam jangka 12 bulan. Jadi, konten ini saya buatkan untuk YouTuber pemula dan para subscriber saya yang mungkin baru mulai terjun ke dunia YouTube. Nah, jika channel teman-teman sudah dimonetisasi dan teman-teman sudah diterima sebagai partner YouTube, maka akan ada lagi tahapan-tahapan untuk pengisian data diri, dari verifikasi KTP sampai dengan verifikasi nomor rekening yang kita akan isi di AdSense nanti. Nanti penghasilan YouTube dari AdSense ini yang akan masuk ke rekening kita masing-masing. Oke teman-teman ya, tujuan saya membuat konten ini sebenarnya bukan untuk pamer, karena dari segi pendapatan saya di YouTube itu masih terbilang sedikit, tapi perlu disyukuri ketimbang dibandingkan dengan penghasilan YouTuber-YouTuber yang sudah subscribe-nya di atas. Di konten kali ini saya ingin berbagi pengalaman kepada YouTuber pemula, termasuk saya masih YouTuber pemula dengan subscribe 4300 lebih subscribe. Nah, di konten kali ini saya akan memperlihatkan gaji YouTube ya, yang kedua. Dan sebenarnya saya tidak mau pamer, karena tujuannya saya hanya ingin berbagi pengalaman, karena di luar sana masih banyak YouTuber-YouTuber pemula ya yang penasaran dengan gaji YouTube. Dan di sini ini 1.516.000 ini adalah pendapatan saya yang akan saya tarik di bulan ini di tanggal 22 ke atas ya. Dan di bawah ini 1.404.000 ini adalah pembayaran terakhir. Dan satu lagi yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman, bahwa AdSense saya ini tidak punya tautan dengan Instagram, penghasilan dari Instagram atau dari Facebook ya, atau dari mana saja media sosial yang ada. Ini semua yang ada di AdSense saya ini hanya untuk gaji YouTube ya. Nah, sekarang sudah tanggal 21 lagi ya. Jadi saya mungkin hari ini atau besok saya akan menarik ini 1.516.000. Nanti juga akan saya perlihatkan ketika saya tarik di ATM terdekat ya. Dan tujuan daripada konten ini ingin memberikan semangat kepada YouTuber pemula. Intinya kita berusaha dulu dan jangan terlalu berharap tinggi. Namun untuk penghasilan YouTube, ya lumayan lah. Saya saja hari ini masih dengan 4.300 lebih subscribe, dengan penonton yang masih terlalu minim, tapi alhamdulillah penghasilan saya lumayan ya. Oke guys, nah sekarang sudah tanggal 22 Oktober ya, hari Jumat. Dan di hari Jumat yang berkah ini, di hari yang berkah ini pukul 6 pagi itu saya melihat di AdSense saya ini, di AdSense saya ini saldonya sudah kosong ya. Nih, sudah kosong. Itu tandanya uang yang di saldo ini yang di bawah 1.509.000 itu sudah ditransfer di rekening yang sudah saya tautkan di AdSense saya ini. Dan sekarang kita akan coba cek di email saya ya. Nah, di sini sudah masuk pesan dari Google Payments, yang artinya ini sebuah pemberitahuan bahwa uang di AdSense kita sudah ditransfer ke rekening yang sudah kita daftarkan di Google AdSense. Nah, sekarang saya akan klik dulu. Oke. Nah, pembayaran terbaru Anda ya. Di sini Google AdSense periksa pembayaran terbaru Anda. Itu pembayaran adalah yang 1.500 lebih itu. Di sini kita bisa baca periksa pembayaran terbaru Anda. Kami telah mengirimkan pembayaran ke rekening Anda untuk penghasilan. Oke, sekarang kita akan ke ATM, tapi ini ATM-nya belum bisa digunakan ya. ATM ini dalam proses upgrade sistem operasional.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Berbagi Ilmu TV, hari ini saya upload konten tentang gaji YouTube ya. Tujuannya bukan mau pamer gaji dari YouTube, akan tetapi hanya ingin berbagi pengalaman kepada sesama YouTuber pemula tentang cerita singkatnya YouTube dari awal, proses, hingga gajian. Saya mendaftarkan akun ke YouTube sejak tanggal 3 Juli 2020 dengan nama channel Berbagi Ilmu TV. Isi kontennya juga masih campuran dan lebih banyak konten tutorial. Untuk menjadi partner YouTube, kita harus mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Dan saya telah mencapainya pada tanggal 3 Februari 2021. Saat itu juga saya langsung mengajukan untuk bisa jadi partner YouTube. Dan alhamdulillah besoknya tanggal 4 Februari 2021 saya langsung dapat email yang isinya ucapan selamat bahwa channel saya diterima sebagai partner YouTube. Dan saat itu juga konten saya sudah mulai ada iklannya, artinya channel YouTube ini sudah mulai menghasilkan uang. Alhamdulillah channel saya saat ini sudah memiliki 3000 subscriber. Singkat cerita, seiring waktu berjalan, dolar yang ada di YouTube dashboard saya sudah 100 dolar lebih. Artinya saya sudah mencapai ambang pembayaran. Dicek di Google AdSense, ternyata pendapatan saya sudah mencapai 1.400.000 lebih. Tanggal 21 adalah tanggal di mana YouTuber mulai gajian. Saya pun mendapatkan email di mana uang hasil dari YouTube saya sudah ditransfer ke rekening pribadi. Uangnya pun saya ambil lewat ATM terdekat. Berapapun hasilnya, itu pantas untuk kita syukuri. Dan gajian YouTube ini insya Allah akan saya pakai untuk menggantikan HP bunda saya. Oke, ini hadiah untuk mama bunda tersayang. Ini hadiahnya untuk bunda. Ini sebuah apa? Coba buka. Oke, ini hadiah untuk bunda, walaupun harganya tidak terlalu mahal, tapi insya Allah bisa membahagiakan bunda ya. Oke, ini langsung saya beli secara online dan kita lihat apa isinya. Ini adalah gaji YouTube ya. Ini adalah gaji YouTube ya, gaji YouTube yang saya belikan sebuah handphone. Ini harganya 1.300.000. Oke, ini HP bunda saya yang lama ya.